Lu di mana, bro? Lagi di rumah, bro. Lu ada waktu nggak? Gue pengen ngobrol nih. Kenapa, bro? Nggak bisa lewat telepon, bro. Ketemu di tempat biasa aja ya. Tempat biasa ya? Yo. Hai teman Dira, hari ini saya akan bertemu dengan sahabat saya. Kayaknya ada sesuatu hal penting yang ingin diceritakan. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu sahabat Dira yang beruntung mendapatkan giveaway di mulai dari sekarang episode 1. Yuk. Selamat kepada teman Tira yang berhasil memenangkan giveaway cantik dari Tira. Buat kamu yang ingin mendapatkan giveaway cantik dari Tira, jangan lupa like, subscribe, dan komen dan isi Gform yang ada di deskripsi. Mulai dari sekarang episode 2. Nah, langsung aja yuk kita mulai dari sekarang episode 2. Bro, itu kan semua. Bro, assalamualaikum. Sehat? Oh iya, bro, sehat. Alhamdulillah. Gimana, bro? Lu mau cerita apa? Jadi gini, bro. Lu tau efek pandemi kan ya? Perusahaan banyak mem-PHK-in karyawannya nih. Nah, termasuk gua yang kena, bro. Serius lu, bro? Terus keluarga lu gimana? Itu yang gua bingungin, bro. Anak gua kan masih sekolah ya. Tuh, dan istri gua itu udah coba jualan online tapi belum kelihatan hasilnya, bro. Maksud gue gini, di tempat lu kerja sekarang ada lowongan nggak buat gue? Abi sama Tafisnya lobet, yeah. Tolong kasihin dong. Oh iya, ntar Abi kasihin ya. Nah ini nih, bro, Smart Hafiz. Sahabat gue nih pernah cerita tentang mainan edukasi ini. Selain banyak manfaatnya, ternyata ada peluang bisnis, bro, di dalamnya. Bentar ya, gue coba kontak sahabat gue dulu ya. Tunggu ya. Assalamualaikum, Mbak Nay. Apa kabar? Lagi sibuk apa nih, Mbak? Waalaikumsalam, Kang Yo. Alhamdulillah, kabar baik. Kesibukan saya di rumah aja, Kang, mengurus anak dan suami serta mengikuti bisnis dari Tira Satria Niaga. Mbak Nay, kenali nih, teman saya namanya Mas Dinov. Tadi anaknya bawa mainan edukasi ini, Mbak, Smart Hafiz. Kalau nggak salah, Mbak Nay ini punya mainan Smart Hafiz seperti ini kan ya? Oh iya, Kang Yo, betul banget. Jadi Smart Hafiz itu mainan edukasi yang tepat untuk anak-anak, karena Smart Hafiz itu dirancang khusus buat anak-anak biar bisa belajar sambil bermain. Dilengkapi dengan tur kurang lebih 400 dengan konten mulai dari pengetahuan umum sampai pengetahuan islami. Smart Hafiz juga membantu anak-anak untuk mengembangkan skillnya yang terpentingnya, yaitu IQ dan pengetahuan agama. Fitur-fiturnya itu lengkap banget, mulai dari one day one ju, sentuh dan belajar, jam sholat, ruang mengaji, Hafiz poin, dan masih banyak lagi. Wah, untung lu, bro. Ngomong-ngomong, gue jadi pengen nih punya Smart Hafiz. Iya, Mbak Nay, Smart Hafiz ini dari mana ya produknya ya, Mbak? Betul, Kang Yo, Smart Hafiz ini memang banyak banget manfaatnya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, Kang. Cocok banget untuk anak-anak biar di rumah aja bermain dengan Smart Hafiz. Smart Hafiz ini dari Alphaland, Kang Yo, di mana didistribusikan dari PT Tira Satria Niaga. Selain itu ada juga dari kategori home living, yaitu berfokus kepada peralatan rumah tangga. Dan ada juga kategori edukasi. Nah, Smart Hafiz ini adalah salah satu produknya, Kang Yo. Mbak Nay, maaf nih ya. Kata Kang Yo tadi, di Smart Hafiz ini benar nih ada peluang bisnis di sini.
Betul Mas Dino, BTR itu ada jenjang karirnya, mulai dari mitra, EPC, EPD, dan GEPD. Dulu itu saya cuma sebagai customer arisan, kemudian coba-coba menjadi mitra EPC awal Desember 2017. Kemudian saya dapat komisi, dapat reward bulanan. Dan di awal April 2018 saya naik level menjadi EPC. Kemudian selama 3 bulan alhamdulillah saya langsung menjadi qualified. Wah, ternyata Mbak Nay udah lama ya jadi mitranya Tira. Pengen tanya lagi nih Mbak Nay, prestasi apa nih selama Mbak Nay jadi mitra atau EPC-nya Tira? Apa yang Mbak Nay dapatkan selama itu? Alhamdulillah di awal April 2019 saya menjadi EPC. Saya langsung menjadi top 3 besar peserta auditi, mendapatkan logam mulia program. Kemudian saya mendapatkan 2 tiket singkat ke Malaysia yang Bangkok, mendapatkan 2 tiket annual conference, mendapatkan bonus 10 juta, kemudian mendapatkan bonus konsisten 1 juta. Tahun 2020, alhamdulillah, saya menjadi top EP nasional. Terus kemudian saya juga mendapatkan 2 tiket umroh, 1 tiket Labuan Bajo, dan alhamdulillah saya bisa membeli kendaraan roda 4 secara cash. Dan alhamdulillah secara unit per Agustus 2021 saya sudah mendapatkan 3 tiket Turki. Sekarang saya sedang mengejar 1 tiket Labuan Bajo. Doakan juga ya Kang Nyol, semoga tahun ini saya bisa menabung untuk melunasi KPR. Masya Allah, keren ya bro, Mbak Nay. Keren Mbak Nay, banyak banget prestasi yang dapat. Oh ya Mbak, gimana caranya Mas Dino atau teman Tira pengen join di Tira? Oh, untuk gabung menjadi mitra, biasanya di salah satu daerah itu pasti ada mitra atau EPC yang sudah join ya. Jadi teman-teman atau Mas Dino bisa langsung tanyakan ke mitra tersebut atau EPC tersebut gimana sih caranya untuk gabung menjadi mitra dari PT Tira Satu Niaga. Atau bisa langsung masuk ke web dengan ketik Tira Masya Allah, terima kasih banyak ya Mbak Nay informasinya. Iya Kang Yo, Mas Dino, terima kasih kembali ya. Selamat. Oke Mbak Nay, sip, sukses ya. Bro, makasih banget ya informasinya. Kalau gitu, gua akan mulai dari sekarang.